Saya kerja syarikat swasta, tiap-tiap hari saya terpaksa potong kerja lebih. Untuk ambil gaji cuti tahunan pun susah, boh nak dulu. Kadang-kadang saya terpaksa lebong untuk mengelakkan overtime atau untuk ambil cuti tahunan. Dengan cara macam itu baru cuti saya dilulu. Tolong jelaskan berdosa atau tidak cara saya ini. Jawabnya, jikalau hak kita tidak diberi melainkan dengan berbohong yang tidak melibatkan ambil harta orang lain, maka berbohong pada ketika itu diharuskan. Kalau kita kabur hak betul nak cuti, nak pergi makan angin, tak, pasal hak kita boleh cuti, tak boleh cuti. Melainkan kabur hak benda-benda lebong, baru dia beri cuti. Tapi nak dapatkan hak kita, harus pada syarak. Sebab hak kita cuti kan? Katakan 10 hari setahun. Nak kabur nak pergi cuti, tak boleh. Nak pergi makan angin, tak boleh. Lagi kabur reka lah, tak kira kita nak nikah pula, kita kena jadi saksi. Orang kata, dia pun boleh cuti selalu.